Elo elo tuan bergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang bertajuk Oh Kanak-kanak. Oh kanak-kanak, apa kamu bawa? Talo dua biji, mintaku sebiji. Marah karang ini, kemana ninimu? Mengambil daun, kenapa daun membuat balai? Kenapa balai tempat beraum-aum? Ambu ya semangkuk agung. Lawa je lagu tadi tu ah. Lepasan ni apa lagi lagu yang saya nak nyanyikan ah? Lebih baik saya ambil telefon saya. Lagu apa ni ya? Oh, lagu rakyat Singapura. Orang Brunei pun ada lagu rakyat kami tersendiri. Macam lagu Dian Sekotak dan Oh Kanak-kanak. Giling-giling kucapi bulu talinganya, adik belajar mengaji lantang bacaannya. Lagu ini mengajar kita untuk berusaha dan menjadikan kita jadi orang yang berilmu. Wah, cantiknya baju-baju tradisi ini. Ada dari India, Korea, Jepun, Indonesia, dan banyak lagi. Orang Brunei pun ada baju tradisi kami tersendiri. Macam baju kuak dusun, kuak tutung, kuak belait, kuak Melayu Brunei, kuak Bisaya, kuak Kedayan dan Puak Murut. Ish, banyaknya makanan. Apa ni? Jangan dimakan. Abang kan bawa makanan aneh untuk pameran makanan tradisi Brunei di sekolah abang. Tidak boleh dimakan. Allah, semua makanan Brunei ini sedap-sedap tau. Macam kuih cincin, penyaram, sapit, adam dan banyak lagi. Elok elok tuan bergantung, jangan hancurkan keindahan lagu. Elok elok tuan bergantung, jangan hancurkan keindahan lagu. Di batu besar jangan tersandung, batu yang kecil ramai yang jatuh. Di batu besar jangan tersandung, batu yang kecil ramai yang jatuh. Tarian Zapin unik juga tarian ini. Tak silap saya, orang Brunei pun ada tarian kami tersendiri. Tapi apa namanya? Lebih baik saya telefon nini saya.
Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Ni kita ni orang Brunei ada lagu ada tarian kami tersendiri kan nak? Oh ya, kenapa mo? Nada, kami mau tahu saja. Bah, sekarang ini suruh aku sebab antara kita tarian atau orang WhatsApp ah? Ish, tadi juga ni ni tahu kan WhatsApp. Bah, sekarang mana? Masa nak. Bisa juga gerak tari-tarian ini ya. Aku bangga jadi anak Brunei. Kami, orang Brunei, ada identiti kami tersendiri. Dan aku akan kekalkan supaya generasi baru akan tahu. Dan bangga menjadi anak Brunei. Aku anak Brunei. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.